ulama-ulama ahli kasab niku luwih gampang nguyu alasane nak pangeran janji mesti napa bener. Kula baleni malih niku penting sangat kita korupi lho. Keimanan iku lho jenengan kabeh iku nak Allah janji kudu mbok imani. Misale Allah dawuh ning ngene Quran, "Sale walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru wa fastaghfiru dzunubihim wa maghfiru dzunuba illallah." Pokoke walhasil nak ana wong salah, wong dosa terus njaluk sepura mesti tak sepura. Jadi Allah selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang salah di malam lulu hadis sohail dan membuka tangannya di malam hari untuk menunggu tobatnya orang yang salah di siang hadis. Wong ning dosa gede-gede ini dosa itu wong wukuf ning Arafah terus gak yakin nak pangeran nyepura malah dosa gede mergo orang regani janjine. Ini kalau nyewon bapak, ini mesti nanti salah, ya kita istighfar. Tapi reputasi Tuhan membimbing kamu gelem sholat subuh, zuhur, asar, akhirnya sampai gelem ngaji. Ibu eling-eling pisan, itu anugerah songkok. Nak dosa itu sesuatu yang maujud, iki ya maujud. Kenapa maujud iki buat eling-eling, yang maujud iki rambut eling? Kan tidak fair, jadi buat apa? Jadi mulai pada ngaji niki, tapi nak tambah dianggap aneh, gue juga ke pengitan ya. Pokoknya aja nangis, pokoknya aja apa? Aja nangis. Lah Allah itu lebih sayang ketimbang ibu kita. Intinya sebenarnya dunia itu baik-baik. Paham ya, tak warai. Trik-trik jadi orang baik, bahagia. Paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Trik Jadi Orang Baik Bahagia. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama, bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngeten nggih, ini masalah-masalah ulama kasep. Jadi misalnya jenengan salah, niku nak prosedur resmi sing disebut Nabi, baru minimal dina ping 70. Dinten sabina napa? Hitung pulau itu adat yang bisa dihitung secara adat. Maksudnya hitung pulau itu ya angka setelah 69 itu nopo hitung pulau. Jadi kalau balik ini malik ya. Jadi kalau tak cerita usul fikirin ya. Adat dalam Quran dan hadis, bilangan, itu bisa mengikat. Jadi kalau Nabi bilang hitung pulau ya ber 69 itu nopo 70. Tapi juga adat itu bisa bermakna pokoknya banyak. Jadi corong jauh, nak gudeng wong masih oke jadi sepuro peng swidak jaran rata sepuro swidak jaran mana ni orang jelas orang apa? Dan ni ku kaji nabi, aku nabi. Mana sampai yang dari wong kaji nabi, aku nabi. Ku ya tahu keliru mana ni tapi artinya tahu keliru. Ku sepanjang dijadikan pangeran mana ni nengoten. Jadi suatu saat nabi itu dimintai anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong paling elek-elek wong Medina itu Abdullah bin Ubay. Bersalah, dia itu dedengkotnya orang munafik, dedengkotnya orang apa? Yang ini dia anak soleh, santri. Santri alim khusyuk, anak izin kan? Oh munafik, nanti kita narasi nasab tenang, woy. Paham ya, narasi nasab apa? Tenang maupun. Jadi anak itu dedengkotnya orang munafik, itu santri khusyuk, soleh. Soleh, nanti sopa tenang nak cerita. Nah, ini suan kati Nabi ya Rasulullah, bapak kula ini ku mati. Bapak kula mati, kula nyuwun jenengan nyolati. Jadi kanjeng Nabi, yo, enggak aku tak tekan nyolat. Tidak hanya itu ya Rasulullah, saya minta baju komis, baju gamis jenengan dipakai bungkus bapak saya. Nabi bilang, ya enggak apa-apa. Dicoplok dengan kanjeng Nabi, tiga anak-anak, ya sih gak ada bapak. Terus dari Sayyidina Umar, salah Nabi, salah cara pangeran, orang salah cara gue. Ya salah ya, pangeran nyalah, nolong ketua aneh, jadi gue rasa melo-melo. Salah orang mesti dosa. Terus
Sayyidina Umar menghadang, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat komentarnya Abdul bin Ubay sing cangkem elek? Jadi ya, kanjeng Nabi, ya eling. Ya. Kenapa engkau mau menyolati? Ya kanjeng Nabi. Ini khuyirtu fakhtartu. Eling-eling. Ini khuyirtu fakhtartu. Aku dikongkan milih sampai pangeran. Malah aku ya milih. Ini tenggene ayat, tenggene surat munafikin. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum amlam tastaghfir lahum. Mat tentang munafik buat jalono istighfar cek ora. Iku tetap odohe. Jadi Nabi kan dikasih dua pilihan. Cek buat istighfari cek tidak. Terus pangeran dawuh intas taghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Mbok jalukno sepura ping 70 tetep ora nyepura. Lha kaji Nabi memahami ne nak 70 ora disepura tak tambahi. Nek ora 70 ora disepura tak tambahi karena Nabi mengira 70 itu angka napa? 70. Berarti nak di 70 ora disepura nak menoh 100 disepura. Satu saat di sepura, orang atas. Ngomong pangeran ngendikane nak pitung pulau rati sepura. Tak tambah ya, jadi kan jenis apa? Sampai akhirnya kan jenis Nabi kok diterang. Pas ini maksud kurang. Jadi kan jenis Nabi kok diterang. Karena orang kok ngerasa ahli tafsir. Bintu-bintu ini orang Nabi. Maka tau dihiling dengan pangeran. Oleh tafsir ini apa? Paham ya? Walhasil akhirnya Nabi tetap berangkat. Mereka ngerti no intas tafsir warum sab'i namar rotan pala yafiro lahum. Nak pitung pulau rati sepura. Tapi nak ditambahi. Di sepura. Berarti Nabi nganggap adat 69 dari guna apa? Kalau kaitannya itu sampai murtadnya rukin barang. Rukin itu tidak ada di salah, itu murtad. Tidak ada dan itu apa? Murtad. Mungkin sampai KB ya murtad KB. Nah, caranya itu ngadat tak? Salah. Itu masyur. Mungkin dengan usul. Hasil Nabi sampai di atas kuburan. Mungkin badai ngadat, badai sholat. Masyurnya mungkin kuburan. Karena Nabi agak terlambat. Mun. Bagi Allah Akbar, Bagi Umar, dia ada ngadani. Ya Rasulullah, ampun sidak. Ampun apa? Ampun sidak. Terus Nabi hanya ngertikan, ilai ka'ani ya Umar, kamu jangan di sini Umar, saya mau sholat. Ya Rasulullah, ampun sidak. Ilai ka'ani ya Umar, kamu jangan di sini, saya tetap mau nyolati. Akhirnya, wonten ayat turun, wala tusalli ala ahadim min gummat abadha, wala takum ala apa? Maka jogeman nyolati wong munafik, lano jogeman selawase lawas ngadeg ning kuburane wong napa? Dene Kanjeng Nabi Kuntur. Nah, bahasa Kanjeng Nabi Kuntur itu kemudian terus Nabi masyhur. Oh, nak ngono artine Sabina Marwa itu ndak harus 70. Ora ana kemungkinan di 10. Cek 70, cek luweh napa? Cek luweh napa 70. Sehingga masalah adat nggene Quran ini ngoten niku. Memang masalah adat itu membingung. Ada sing mal terus kulo sing menyangkut murtad to, kulo terang masalah rukin menyangkut murtad ateis. Begitu juga dalam ilmu tauhid. Tauhid ge ngoten. Oh iki eling-eling ora usah toreko-toreko anu, iso anak keliru malah sesat. Jadi misalnya ngoten. Kena ngartekno la ilaha illallah. Nggih. Wala ilaha illallah, la ilaha illallah terserah kowe wong lan kadung cangkem elek, Pak. Tapi nak cara tasbih itu lam fathah lah, orang ada lam fathah lo itu orang ada. Malah ini nak wong Quran, ini tak wiritan raman, mereka fanatik, lam fathah. Ilah, ada orang baru kok masuk, ilah. Jadi orang tasbih yang galong lam kok fathah lo itu orang ada. Di repot. Ya tapi wong tareka populer yang ngoten, ya rata juta sih. Tapi Nabi Sopo Muhammad, enggak di Nabi ya janggal, men gemah murah, gimana men gemah Muhammad itu aku lalu dihampirkan mimpin dahli lu bingung jenis Mbak Mutin yang mimpin lah mimpin pula keliru ayo menengok kalau sampai keliru tapi populer aku bener gak populer sampai ada yang mimpin apa jadi ini kayak tak warai carane ngafat sama kalimat tauhid la ilaha orang pangeran kang wujud itu total jadi orang pangeran sama sekali berarti kamu menafikan semua Tuhan yang di dalamnya termasuk Allah. Perbalik ini malah. La ilaha orang pangeran yang wajib disembah itu wujud. Orang pangeran belah. Ilallah kecuali. Berarti kamu ateis dulu. Tidak ada Tuhan sama sekali kamu katakan dulu. Setelah itu ilallah kecuali. Lepas kue muni la ilaha itu rakwis ateis deh. Terus ilallah lagi. Mukmin. Berarti ateis mukmin, ateis mukmin. Orang pangeran kecuali Allah. Orang pangeran kecuali
Berarti kan kamu sempat menafikan semua Tuhan. Baru kemudian bilang, ilahku. Kalau itu masalahnya, berarti dia sempat ateis. Pas menilai ilahai, sempat nopo? Buktinya kabeh ulama ngomong, wong nak ape mati, kan ape mati kelar-kelar. Itu radis sunat itu ngapak nolah ilahi lho. Mergo sekali pedot dalam la ilaha, keputusannya PKI, paham ya? Dari ini loh, dari cerita muka-muka bodoh nih kiai-kiai. Om kiai kadang ya bodoh nih. Kabeh kiai itu sarannya gitu, yang kita fatul mu'in, semua ulama fatwane, nak ape mati dalam keadaan mendesak, itu gak usah kalimat tauhid. Mau cukup Allah, Allah, Allah. Mereka gak resiko. Tapi nak muni la ilaha itu resiko. Khawatirnya pas la ilaha, pedot. Nah, nak pas la ilaha pedot berarti kue darahnya orang-orang pengiran. Paham ya, dong? Tak warai caranya mati kan separa kabel. Paham ya, dong? Ini kita nanti kebutuhan sih. Nah, kalau tenang mau, kalau bakal mati tenang. Kalau ini jadi uang apa Quran, dikapa hati. Jadi kalau nanti tenang. Sehingga apalnya ben beriang, nah, kalau tenang. Bona, kalau teori itu benar, berarti benar adanya memang la ilaha itu artinya nafiyun likulil ilah, memang menafikan semua Tuhan. Buktinya la ilaha tok kok matek itu dihukumi. Kafir, dihukumi, kok sing hukumi malaikat be ulama. Tapi nak pangeran ora kok sadis temen, ora orang mulane kemune dihukumi ya. Ora ana pangeran mati kok, paham ya? Berarti status semu. Apa? Kafir, pertaten. Paham ya. Sebab itu Kiai tak jawab, wano satu mu'inannya disarankan sebaiknya tidak kalimat tauhid cukup nopo. Allah, Allah, Allah. Ini keliru kan muni A, ngono to kan sedengan to, kan ringan to. Tapi nak keliru ne la ilaha kan ora ono nopo. Iku pat. Mboten iki mboten guyon gitu nek. Nah, nomor iki sami to Allah apa to? Nopo la ilaha illallah. Allah wae bener. Lah nak ngono berarti bahaya merko la ilaha ora ana pangeran niku maujud mbok yakini terus kemudian kowe muni illallah baru mukmin ta. Iku dari Imam Sanusi, orang paling populer mengarang kitab-kitab ilmu kalam jeneng Imam Sanusi. Lah nek kaya Jawa jeneng Sanusi yen riyen jeneng Sanusi wong alim tenan, sese bakul bakso Sanusi. Wong ra jelas yen apa? Gale wong ahli yen wong alim tenan sing arake iki ya. Saiki anggere wong jeneng apa? Kata ana tokat ketekel jenenge sapa yen apa? Patennya mana mata ni kang? Non mata ni sekian terma pun rumah keramain ini. Puan kau tahu, sesamaan buatan faham gini. Ini menyangkut tauhid gini. Jadi nak ngono la ilaha itu maknanya orang ana pangeran iku maujud termasuk kue menafikan Allah, termasuk kue menafikan. Dan nak ngono main fatal tenan. Terus muni ilallah lagi jadi nopo mo? Kon, iku cara lahiring dan itu teori itu diikuti Fathul Mu'in, diikuti beberapa kitab. Tapi kalau itu benar itu bahaya betul. Kan kula sering matekai sing aran Mu'in, muga-muga teori ini jenengan mboten bener paham. Karena ini sakake umat, sakake napa? Lah kata Imam Sanusi termasuk enggak setuju teori itu. Dalam kitab beliau Umul Baruhin mengatakan gini. Tapi siapa redaksi ini? Lil asyrati ibaratan. Untuk mengatakan 10 ada 2 redaksi. Kalau kita diutang sampai aku 10.000 kan, itu ada 2 redaksi. Lil asroti ibarotani, untuk mengatakan 10 ada 2 apa? Redaksi. Satu bilang alaya asroton, saya memang punya utang 10. Terus wasani, ibarat kedua wasaniyah, alaya asroton illa salatatan. Saya punya utang 10 kecuali 3. Artinya dari awal pikirannya si mutakalim ya hanya 7 gitu loh. Cuma engkek oleh muniku alaya asroton. Ila salah kata. Saya punya utang 10 kecuali 3. Tapi di otaknya itu enggak pernah tergambar jenenge 10 ora tahu. Paham nggih? Cuma oleh ngredak tekno divariasi muni saya punya utang 10 kecuali 3. Berarti dari awal otaknya dia itu hanya terpenuhi angka 7. Begitu juga la ilaha illallah wong mukmin paling edan lah ora tahu kepikiran napen Allah, pikirane ya Allah. Cuma ben seru redaksine ben seru. Dan menafikan semua Tuhan non Allah diredaksi no la ilah. Nah ngono misalnya la ilah ketek-ketek itu rana masalah rana. Maksudnya kan dari awal itu rana pikiran menafikan apa? Ini pula rana cocok, mereka dukung orang agak, kan paham ya, apa paham ya? Dan pentingnya ngasih orang alim, roh kita pakai, kan paham ya?
nangono teori-teori sing muni ngono sing ketekek ora bar mau masalah. Iku ra sido bener ngono menurutmu? Karena gak mungkin wong mukmin kok kepikiran la ilaha menafikan termasuk. Paham? Jadi untuk mengatakan tujuh itu bisa langsung untuk mengatakan tujuh itu bisa muni alias sabatun ya alias sabatun. Ya alias apa? Sabatun. Atau mengatakan alaiya asyrotun illa salah satu. Saya punya utang 10 kecuali. Ya tapi daripada ke resiko yang api mati, ini memenuhi Allah, Allah. Tapi kan nilai awal-awal kan gak jelas. Masem juk tulung, apa ngelapat na tauhid. Apa sambat. Kan yoran apa? Biasanya jelas kalimat tauhid. Ganti Nabi nak muji la ilaha illallah sudah langit. La ilaha illallah kan sudah langit. Wong kabeh-kabeh kiai utawa mudin amin tahlil la ilaha illallah merem-merem tenang. Ora ana sing wani ganti Allah-Allah tok ge boten wani. Ki wani. Ana mitung dinane mayit Allah-Allah tok mergo la ilaha reti. Ora iso karo mung sing kula Fatihah. Piye to ana kalimat tauhid kok resiko bareng. Ya ana kalimat sakral kok napa? Kok napa? Iki ora sama lan kritik kualat. Enak kula nggih sama wae kula piyambak ngritik mergo ana ulama sing ngritik mboten niki. Paham ya? Itu masalah adat. Memang masalah adat itu sak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate memahami nak 70 angka 70. Sehingga ketika wong munafik nak dijalukno sepuro ping 70 ora disepuro dari Kanjeng Nabi, wa sa'jitu ala taqi. Nak 70 ora disepuro tak tambah. Padahal maksudnya ora ngono padahal ora kok. Mbok jalukno 10 ora tak. Tapi Nabi pernah memahami demikian. Dan mencatat Nabi pernah memahami. Ya panjang wis masyhur gitu ini hadis kutsi dan hadis kaji Nabi. Jadi kaji Nabi lali ini orang kok niat lali ini masyhur. Jadi kaji Nabi nate dikai wewenang pangeran hak khusus. Makun tu ansa walakin unat tali asunan itu masyhur. Aku itu ora lali, aku Nabi. Kaulane pangeran paling apik. Tapi diparingi lali pangeran bener di sunnah. Jadi makun tu ansa walakin unat di asunan masyhur dengan hadis-hadis sahih. Makun tu ansabi rabakal lali, tapi walakin unasa aku didesain lali. Di asunan supaya jadi nopo. Jadi nabi nate solat dulu rong rokaat dia nate solat nabo uang dia nate solat maju mundur gitu nopo. Kau yang bongsor keliru tahu kape aja nopo. Mergo aku rata lali tapi didesain lali benda di nopo. Niku masyhur dengan hadis sitan kajian nabi baca solat dulu kila asar. Aku lu setuju dulur. Kalau seneng riwayat sing rondo potensi wong lali dulur niku mawon-mawon. Ya kan ana sing derani asar. Kadine Nabi badhe salat dhuwur rong rakaat kondur game mawon ya rong rakaat. Ya sahabat sing bling-bling seneng wah cocok iki dhuwur model anyar tadi. Kalau kandung kadine Nabi itu kan ada potensi nasah napa man? Mantu. Jadi kalau kemarin-kemarin empat rakaat, kalau sekarang dua berarti napa? Nasah napa? Jadi siapa sih beli-beli gak rokan ini pak? Alhamdulillah. Saya ini sholat dhuhr gak patang rokaat tapi nopo. Sing Abu Bakar, Umar, sahabat sing berperadaban semendelai. Takok ya rawani, janggal ya rawani. Itu masyhur kan Nabi kondur sampai ila hujratil bab. Orang mriki nggih sampai pintu. Karena dalemnya Nabi dengan masjid itu kan jejer sampai pintu masjid keluar. Jadi sudah di pintu keluar. Terus ada sahabat jenenge masyhur di gelari Dulyaden. Mbok tanganane kaya loro iku mbok usil wae sapa iki terkenal apa? Atuh takok. Ya Rasulullah, aku surati salat amnasita. Niki salat modelannya ro panjenengan lali. Niki salat modelannya ro panjenengan. Tapi ini sih, jenengan mau salat mau rong roka. Mungkin mau cek hati sih meriang yang kenyataan tapi omong-omongan itu bantah-bantahan barang. Orang diharapin mubimin, awak harpa ini walau gue rohin. Sehingga orang ini bantah-bantahan kelas itu orang sekedar. Aja Nabi balik teng pengimaman terus akbal ala hadirin madep dikonfirmasi. Oh jenengan sholat nama dua rakaat dari Dulyaden. Nanti Nabi takok. Dulyaden terkenal usil makanya Nabi konfirmasi jelas ini. Ahakun makolah Dulyaden. Bukan apa lah saksi hati. Ahakun makolah Dulyaden. Apa betul yang dikatakan Dulyaden? Umar Abu Bakar mengenal kesempatan sejawab kebaya ya Rasulullah. Tapi jenengan sholat hanya nabo. Dua rakaat. Kaji Nabi damai. Langsung masuk kiblat malih. Allahu Akbar. Ditambahi malih rakaat. Mboten nambahi, mboten balai di papat, mboten tambah ditambahi.
pokoknya orang pekerja gak tahu lor hati pokoknya. Pokoknya ada hadis kejadiannya Nabi namung Nabi namun. Itu contoh bantuan barang ke teman-teman. Akhirnya walhasil lah, pokoknya nak sholat ya terus aja ngomong-ngomongan ya orang itu. Pokoknya ngomong itu kejadian. Ya iya, kanji Nabi kok ora bakal lali, ora pantes Nabi kok lalinan. Tapi di desain lali, benda di sunnah. Terus jadi sunnah, orang ngono wong lali kok omongan ora batal. Orang ngono sholat lali, wis di sebelah, mau karek nambah. Nambahi. Jadi Nabi tadi kan karek nambahi, tidak memulai zuhur 4. Ya pula balik, kanji Nabi sholat lali, ya pula balik itu tadi. Ma kuntu ansa walakin unasa li asudna. Aku ora bakal lali. Tapi di desain dan gawe nopo sunnah. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi itu justru dari perdebatan karena Nabi itu ditakdir lupa, ditakdir nopo. Nah, kena ada di kiai keliru-keliru. Alhamdulillah, kiai ku memang desain itu nopo. Tapi orang benda di sunnah itu mempertegas status yang mulai kulang. Tapi itu tidak masalah memang kejadian itu buat nopo. Wong nate Nabi niku badhe ngumpuli keluargane, badhe jilep. Badhe hubungan suami istri itu Nabi itu tidak biasanya beliau mandi dulu terus tidur mboten. Beliau sampai enggak tidur, apa enggak mandi terus tidur sampai sholat subuh. Oh itu banyak sahabat kalau setelah jima istrinya itu ketiduran terus sampai subuh. Nah, perasaannya sahabat yang namanya orang puasa itu enggak boleh junub. Orang puasa itu enggak boleh nopo? Padahal nanti setelah dia junub terus melangkahi subuh berarti subuh dalam keadaan junub. Padahal sudah mulai setar puasa. Akhirnya banyak yang menanyakan ke Rasulullah sama lewat Maimunah, lewat Aisyah. Jawabnya Maimunah, sungguh Rasulullah pernah melakukan itu dan beliau sehari. Setelah Bilal datang subuh ya beliau mandi terus subuh. Dan setelah itu beliau meneruskan puasa. Meneruskan apa? Berarti Nabi puasa dalam keadaan apa? Junub. Terus si yang sahabat tanya tadi lewat orang itu, ya dia Rasulullah punya hukum khusus, sehingga itu tidak apa-apa. Wah, terus itu sampai dengar Rasulullah, Rasulullah marah-marah. Aku tidak ada Nabi, dan dia anut aku, tidak sidik ini khusus. Jadi aku juga. Aku jadi Nabi, dan kok tidak sidik malah apa? Karena anak-anak yang biasa ada khusus di bodoh ini. Orang beruang tak ijazah itu, berarti orang beruang dibodoh. Kau ilmu itu so di tombol nak mutawatir, di konsensus soro wong akeh. Jadi hadis paling kuat nak nopo mutawatir. Dia kau ni wong. Jadi nak ijazah ada khusus berarti rodok bodoh ni. Mereka orang itu dikonfirmasi orang. Faham. Tapi wong saya ini bangga nak ijazah ini nopo khusus. Itu kali maklar, orang beruang tak kei diskon, tapi orang beruang itu omongin ngono. Nah terus kedua, sing beda kula mek tareka-tareka lain ngeten. Keimanane kula jenengan kabeh wong Islam sing waras. Iku kudune nek Allah janji, ini dia dianggap iya. Kula baleni malih ini penting sangat kita tafarruq ila Allah. Keimanane kula jenengan kabeh iku nek Allah janji kudu mbok iman. Misale Allah dawuh ning ngene Quran, Sale walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru wa fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Pokoke walhasil nek ana wong salah, wong dosa terus njaluk sepura mesti tak sepura. Jadi pokoke Allah nggih pengumuman wong sing dosa nek salah njuk sepura aku mesti tak sepura. Lah itu memang kemudian itu kelompok itu banyak. Ada orang yang menunjukkan bahwa dia tawadhu, dia sopan, terus dari istighfaran tetap nangis. Mereka gak yakin nak pangeran nyepu. Kulo mboten seneng to rekon. Kulo lho. Dadak repot nangis bareng tempo. Selain kulo ra duwe sanad iku kebetulan kulo ra duwe sanad bangsa napa nak. Kitab kulo gini iki kitab sing guru-guru kulo nganti Rasulullah niki hadise gini iki Sayyidina Ali ku delok langit. Bareng delok langit, riyen numpak unta ana sing digonjakno. Bareng delok langit muni adat guru agamane. Dari ku guyu. Lah sing ngonjak tak kok. Jinan putih to bareng delok langit istighfar kok terus guyu. Dari Sayyidina Ali. Kira tak takok, disi aku tahu digonjekno Nabi, Nabi delok langit istighfar terus guyu. Tak takoki, ya Rasulullah, apa hubungane istighfar terus napa? Kan Nabi jawab, mergo pangeran ku guyu. Sik apike kawula ku salah gelem napa? Istighfar. Dene pinter dadi kawula ku roh nek aku nyepura dosa terus dene napa? Nah ngono bar istighfar ora tak rangi syukur ana hadis.
jadi kula ngaji ngawur iku amdan, kula arogan iku napa amdan. Lan kula guyon terus amdan, kula riyen guru kula adalah seneng guyon, bapak kula wis seneng guyon, bapak badhe kabudut iki dhek guyon. Bapak umur ape kabudut iki yakin ape kabudut iki dhek guyon. Jadi iki guyon nganti ape kabudut terakhir dhek guyon. Wong kula tenunggoni. Nggih, sing malah kula sing rawani guyon, tapi bapak nu tetep napa Rumah apa mati buat takon di rumah sakit bareng. Di rumah sakit itu di pulau pojok. Aku itu jelas mati. Aku itu jelas mati. Lepas, aku juga nak Quran terus mau Quran terus di rumah hataman. Lepas, jadi di rumah hataman. Pas pada rumah hataman terus kapun. Tapi tidak sempat kuja. Paham ya. Terus sekarang gini saja, ya. Misalnya ada seorang kiai atau raja atau presiden atau siapa saja yang terkenal baik. Nah, kau yang bertamu mesti disangoni tiga itu. Terus karena kamu orang sopan, mamang. Tapi kan ramestina aku. Mungkin aku kurang sopan, gua kurang layak, sehingga ramestina digai. Itu tetap semi seudon, semi nopo. Wan kula nak istighfar atau nangis. Niru Sayyidina Ali niru Kanjeng Nabi. Bar istighfar nopo gu. Pangeran sing dawuh sing gawe pengumuman mesti yo. Dadi kamane pangeran sing gawe pengumuman mesti nopo? Ya tapi to rek kok saya itu ndak umum, ndak populer. Kan istighfar nak nangis kan koyo luwes seru to, Gus. Tapi kebetulan saya itu tidak punya sanad itu dan boleh kitabnya orang roh keluar paham. Mesti nak keluar roh, jurawan nungkulon si nongnya pulau akatan yang jaga roh. Lu buat ini karuan tuh. Kenapa kamu guyu Ali dari Sidin Ali? Aku di sini roh Kanjeng Nabi istighfar terus. Kanjeng Nabi tak takoi dari niru guyune pangeran. Kok kawulane gelem nopo? Istighfar. Jadi mulai baca ngaji niki, tapi nak tambahan dia kepanah, gue juga kepengitan ya. Pokoknya aja nangis, pokoknya aja apa? Aja nangis. Tapi nak ada sampean nangis, kalau ya tidak yakin mesti krono di sana. Botak jatuh tempo. Lalu mau nangis, ada orang jaminan ngiling tuh. Aku yakin, di pari orang sih nangis mesti wes kompleks, cara penyakit itu pun kronis, pun penyakit yang campur-campur apa sih? Komplikasi, ya utang, katuk, macam-macam. Belum gitu, gitu. Misalnya sampean kiai dua kasus, antara nih istighfar dosa, bek kuatir jatuh kan yo. Iya betul. Kiai biasa di YouTube dihormati tu kedua kasus misalnya. Antara nih nangisin nanti jatuh, bek mesti dosa, udur di. Bro, dijatuh, kejaran itu. Kalau nongkrong kaji ratido. Nangisi rasido kaji, rasido tuwak, nangisi izin, wis terkenal apa kaji? Jujur sih. Izin, ada jujur. Lah pangeran Uberso, air mata buaya. Lah iya misalnya samar kaya terkenal, udang pidato gak sido, mergono isu gosip, bapak salah apa. Ono apa wong saiki gedeng aku mesti kepikiran. Ono apa kok gedeng? Cara kula pengajian diutan kok dibatalo sepihak, malah seneng kok. Berarti gak sido bodoni wong, nek pidato bodoni kan rasido bodoni wong. Misale pidato ku barang apik, lah apik ning omah ya kenek malah ora usah lunga, enak apik ning omah. Wingi ning teng Bojonegoro wonten crita, ono kiai kritis. Wah, acel wae pilkada dekne terkenal gak dukung si A si B. Lah umumnya kiai itu dukung si A si B. Jadi acara pidato juga salahkan semua karena ditakutkan dia itu ngeritik calon pemimpin, calon ya calon bupati. Ya ini santriku lo sering ngaji besi. Takol itu. Semua digusnya ini pidato mudi-mudi di pasal lo mereka lo dianggap golput dianggap gak mihak. Takol lagi susah tau orang. Susah betul gusnya. Nah ini adalah takol am susah berkorban contoh salam template. Lah sing perlu diistighfar iki yo susah perkara gak sida untuk salam. Dan lha kuwi tobat ya. Iku wae tobat. Mergo berarti kowe ngatur rezekine pengen iku wae tobat. Paham? Iku lho cerita tetes ulama-ulama ahli kasab niku luwih gampang diwalasane nak pangeran janji mesti napa ben. Mulane tengene hadis kudu ini wonten hadis paling seru. Gede-gede ini dosa, ini termasuk gede-gede ini dosa. Ku wong sing wukuf ning Arafah. Di wukuf ning Arafah kono Mekah. Wong jabane Mekah. Arafah jabane Mekah, coba kira Arafah iku tanah haram. Arafah jabane apa? Mekah.
Jadi Arafah pancen didesain ben ibadah haji ana sing ning Arafah. Mulane riyen wong kafir-kafir Quraisy umah wukuf teng nopo? Arafah. Mergo kepengin wukuf ning tanah haram. Tapi be Allah malah piye wukuf ning Arafah ben ngumpul ben al-fil wal haram. Wong dosa-dosane gedhe wong wukuf ning Arafah ning ngendikane Kanjeng Nabi. Terus gak yakin aku nyepuro. Bagai. Jadi ayo sing tau wukuf terus atine apik terus merasa gak disepuro malah dosa nopo? Gedhe. Cara pangeran malah nyenyak. Lan jadi kadang wong sing sering nangis ati cilik malah keliru ora ono syariate, paham. Tapi repote iki kulo kan gak umum, kesane kan kepedenan. Terlalu percaya nopo? Yang sing di dalil kulo. Paham gitu. Jadi wonten hadis, wong ning dosa gede-gedene dosa iku wong wukuf ning Arafah. Terus gak yakin nak pangeran nyepura malah dosa gede, mergo ora nregani janjine. Padahal aki-aki ora yakin. Mergo yo mau nak adat Jawa tambah gak yakin kan tambah sopan. Wong sak aku wae kok entuk ngepurane pangeran yo ora mesti wong sak aku wae. Pancen adat Jawa iku pancen ngoten. Jadi yo aneh. Sajane yo aneh juga. Oke, misalnya sampean duwe ibu sayang. Teko jam 11 bengi buka lawang ngawur. Wani, mergo yakin ibu enggak apa-apa. Mangan ning gone piring, ning lemari mbok buka dhewe tanpa pamit yo wani. Mergo yakin ibu ora apa-apa. Teko dalu-dalu nyetel TV banter yo wani mergo kowe yakin ibu enggak. Lah saiki misale saiki wale. Ibu mlah nak dalu ditotok asalamualaikum, nara dibukakno yo ora mlebu. Mergo ora sopan, ora prosedur uga. Mangan yang mana, berhubung kira urung mergawe yang nganggur tiap mangan pamit halal juga halal cum kira-kira bom tersinggung tau rado lu itu sopan tapi malah menying lah aku yang terlalu rapat itu slogan sampai pengeran yang mana itu kira-kira gambaran mulan kalau jadi kia itu dapet aku mau khusus teman-teman itu malah menyinggung apa? Pengeran lu aku apa kalau mau kasih apa nak nyontok no. Di mana-mana itu kalau sudah dekat itu ya bebas lah ruwet teman-teman. Paham ya? Lho kayak saya itu bebek, kamu yakin akrab. Lho masalahnya nanti keputusannya kita, Allah lebih sayang timbang seorang apa? Ibu. Kowe ngaku prosedur peke. Ah dalu-dalu mame tok-tok, assalamualaikum ibu, angsa melbet boten. Baru dibuka, no ibu mbak turun, ini kalau lesu babi dahar, angsa boten. Tidak ada kisinya ya pamit meneng. Entah aku baca di kamar belakang angsal. Lu kira-kira bohong tersinggung deh. Dan saat tersinggung mesti bohong. Kok wong liyo wae apa-apa pak? Lah Allah itu lebih sayang ketimbang ibu kita. Mulanya kalau jadi kiai, senang-senang ngomong, tenang ngomong. Gue saking yakin kula, nah Allah ini tidak sing tukang apa nyepu. Jadi sampai ngaku toreko model dari sifar nangis. Gue nak mungkin sampai naruh hadisnya gak ada kula. Pak. Tapi hadis yang saya pegang niku Sayyidina Ali musalsali da Rasulillah bari difar napa guyu. Paham ya? Nah, kalau dalane sesat jelas gak wong kita payah itu sahabat saya Muhammad ya mau kitab niku wong alim-alim maca kitab niku. Dan di antara isine bari difar napa guyu. Sampun sampean sampean sing ngomong sing sampean dibantah ya akeh. Lha iki jelas lho. Jadi aku guyu, niru guyune kanjeng. Jadi kanjeng Nabi, niru guyune penge. Di api e kawula. Yakin nak disepu. Lalu kalau nanti cerita ngaji ini, cerita ini tentang isya, tentang beberapa kitab. Ada orang pemuda, dia ya orang soleh, tapi soleh pas-pasan, dia masuk neraka. Di neraka itu dia wiritan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Setelah itu sama Tuhan, malaikat, pemuda itu ambil, masuk ke swarga. Karena dimasuk ke swarga, tak apa ibu pangeran. Mungkin ini rokok, wicik wiridan, ya kanan, ya manan. Enggak, Gusti, apa hubungannya ini rokok, sampai muci jenengan. Rokok, sampai rokok, muci jenengan, gimana apa? Muci jenengan. Wong jenengan cendat yang layak dipuji. Nah terus, baca ini pangeran, beda. Ya, malaikat, pernah nih ini rokok. Dia menuju jalan dari kanan untuk menuju rokok. Semat nengak meneh. Beberapa jalan itu dia menengah mana. Kenapa menengah barang? Saya tidak terlintas punya Tuhan yang kayak engkau.
yang terlintas di otak saya, di benak saya jenenge pangeran ku rapi karena itu ngomong lebih ora bakal ngomong betul. Jadi kula niku mlengak niku aneh wae, maksudnya kok Tuhan saya kok begini ya. Lah niku pangeran terus ning ngono tetap saya bener aku itu ora bakal ngene. Akhirnya bisa kok keluar. Wah, mau kira apa itu kan rokok mlengak. Yo. Tawari carane mlengak. Saya enggak pernah ngira punya Tuhan sing ngono kula mlebu napa. Tapi kayak kadung ngati cilik. Jadi tapi telepon rokok gue Gusti baca tutup kalau kata. Malah dibelesin awal-awal. Makanya itu masyhur gitu, masyhur hadis-hadis sahih. Anak engkel Johnny Abdi. Aku terserah persangkaan ini kau laku neng A. Aduh, mana gitu lo suwon sing ngaji dulu, aku tuh seneng pangeran. Kulo nu buatin sombong, hakon kulo bener. Kulo nu ngaji di guru-guru kulo, wong tua kulo. Kabeh menyarankan husnudzon be pangeran. Selain tek-tek hadis sahih juga menunjukkan wong kudu husnudzon be napa. Mana kulo gak ada cerita kata yang paling banyak yang saya baca di Ihya itu. Ada seorang bedui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, yang ngisap saya siapa? Ya, kaji Nabi ya. Ya Allah. Allah sendiri itu tidak malaikat. Tidak Allah sendiri. Ya baguslah kalau gitu. Mulai. Barang mulai aku yang kaji Nabi. Ya, tak kok isya itu. Tak kok menutup terus mulai. Barang mulai kita kok yang kaji Nabi. Alah sama ujung mulai. Baguslah kalau Tuhan sendiri. Selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik. Aku ya orang toat teman-teman ya tiga iman. Aku ya udah soleh-soleh amat. Digatan yang dunia ya baik-baik. Bagus lah kalau Tuhan sendiri hubungannya dengan saya baik-baik. Lalu buat di Nabi Guyu. Kenapa ahli suaranya itu loh ibu. Dia kecewa lah. Sekisah malaikat Allah. Khawatir keliru, khawatir macam-macam. Ada dijawabkan kasih Nabi Allah bagus lah kalau Allah sendiri. Gak malaikat ya toh. Gak ajar. Mana uang nanti sama malaikat bahaya. Kacau malaikat. Elek catat, mau jadi pegawai nyutan gak jelas. Elek aku lali utawa petrujer tu rasa pikir, bukan dalam elek. Agar elek, nopo. Lora pangeran kan detail. Nanti kan dia kajian Nabi Inna Buhat aja wajali umat ini makat kesedihan bisa malam tak malam tak kalam. Nak pangeran oleh ngisap detail. Karena kau ni elek, gitu loh. Iku sengaja tau ora. Terus cinta ini sampai satu pati kurjam. Kat situ saya elek. Enggak nak menowo waati saya atau hasanata. Campur. Jadi kan, nak pangeran wapian. Lu kulo apal hadis e? Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bin nahar yadu bamusiun lel. Wa yabsutu yadahu bin lel yadu bamusiun. Nah, dina rino rukin duso. Malaikat senyatet ya. Malaikat itu kuwajo. Mau sekali salah, sakat. Nah, ini pangeran gak di baro sih. Alasannya pangeran nak menong kok istighfar. Jadi di cancel ora sih. Jadi Allah selalu membuka tangannya di siang hari. Untuk menerima tobatnya orang yang salah di malam. Lalu hadis sohail dan membuka tangannya di malam hari untuk menunggu tobatnya orang yang salah di siang. Jadi nak pangeran itu merasa ringan. Lain hubungan dengan Tuhan itu baik-baik saja mencari lebih bagus lah kalau Allah sendiri je. Mulai dek nih. Kayak jadi kan bingung dia tak mau nodok terus mulai. Mesti celok begini nabi. Lalu masa temu dia ya bagus lah kalau Allah sendiri selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik, baik-baik saja. Nanti nabi kena apa yang roh pemuda di suatu ya saya ikut. Ya, kalau nganti saya ini tidak kepengen boleh hadis yang bongsa nangis itu belum ketemu, paham? Jadi kalau saya salah, nona hingga detik ini masih pakai ya pakai guyu, ini gua pakai guyu. Gua nak Mustafa yang sering nangis roh hadis tapi ya aneh dong, Mustafa roh aku roh aku ya aneh. Ya aneh bosan ini kita nanti bosan ini. Amin. Nah, untuk parah kalau itu awak gus pak karon aku roh. Ya aneh lah itu roh kalau ya aneh. Roh tapi salah makna ya bud. Amin. Terus kalau suwon pokoknya uang gus senang pangeran. Mulanya ketika ni Imam Ghazali, jika saya ditanya kata Imam Ghazali, jika saya ditanya antara khauf dan rojak baik mana, maka secara mantap tak jawab baik rojak kata Imam Ghazali. Karena ciri utama orang mukmin walladzina amanu asyaddu hubbal lil. Orang mukmin itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan sisi khauf itu satu teror sehingga dia nang wong ra nyaman dengan Tuhan. Makanya Imam Ghazali
Nah aku ditakoki, apik ndi rojak mbek khauf, arep-arep pangeran mbek wedi. Saya jawab mantap apik rojak. Karena ciri utama orang mukmin mencintai Tuhan. Tentu dengan rojak kita lebih mudah mencintai. Kula lah dadi kiai yo yakin salah kula nggih kada, tapi kula yakin apik kula. Ipe di mawon kok. Kula ngertakoki tiyang Gus sering istighfar, sering alhamdulillah. Jadi misalnya kula istighfar dina ping 70 nggih. Alhamdulillah kula ping 100 wae tak luwai. Malah ini tegene Quran yo ida aja anasru wa wal fathu wa ra'aitan nazat khuluna fi dinillahi napa afwajan fasabbih mongko maca tasbih sira bihamdi rabbika lagi wastaghfir. Jadi istighfar itu kecil sekali, porsinya kecil, tetap sing kata fasabbih bihamdi rabbika. Karena nanti ujung-ujungnya salah kita itu hanya mempertegas bahwa kita ini manusia yang lemah. Tapi jangan mengganggu kenyamanan Anda sebagai kawulane penge. Nah nanti itu mengganggu kenyamanan wijinan pangeran itu setan. Mulane dari Imam Ghazali teng kitab Ihya ini kula aja eling tenan. Termasuk tipu dayane setan atau iblis. Wong soleh-soleh dielingno dosane. Wong soleh-soleh dielingno dosane terus waktu entek nggo istighfar ning kamar. Istighfar akhirnya berjuang ya ora, mulang ya ora, peranata sosial ya diabaikan. Kalau orang soleh tahu dosa kan eling terus. Orang soleh kan enak sekali dosa kan eling terus. Istighfar terus. Mulang ragelem, kumpul wong ragelem, manfaat wong ragelem. Berkon melok mimpin masjid tak takbir. Lu dereng layak. Kon mulang ya dereng. Kon apa ora layak. Mergo ngerasa eling dosa. Akhirnya banyak jutaan wong soleh yang tidak membuat kontribusi, tidak memberi apa. Sejajal ke wong soleh kerodoh gablek. Salah-salah sama catatan ini, ini barang apa tak lakon, ini pencatatannya kalah kek, pencatatannya kalah, kalah kek. Pangeran itu poin atau poin. Orang apa lebih baik dapat begitu. Dan saya pun sampai sekarang pikiran gue ngomong. Wong nanti jelas, sama iya amal miskola zarrotin khaira ya roh, sama iya amal miskola zarrotin syarra ya roh. Tidak usah kamu pertentangkan. Misalnya kasus gue ngaji ngeten, gue mungkin dosa, canggam gue elek ngeyiruhin misalnya. Tapi kan gajaran keluar agak lah, bodoh tak pinter loh. Wah, mungkin kan bisa, Pak. Nilainya minim, gara-gara nanya rugi, uang ceritanya lagi duit. Ceritanya lagi duit, dinya. Misalnya, ya itu mungkin ya ditulis sama Tuhan. Biasanya kesalahan ya ditulis. Tapi misalnya, akibatnya rugi tetap, selama nombor. Akhirnya rugi yang rusak, rusak di rusak nombor. Wah, ini gue gak ada. Oh, jelas, ini gue jelas. Ayo yakin hakul apa? Apa mana jelas-jelas saya ke Quran manja bilhat darati balau asru amzalia. Jadi nak nyarukin cito, ditulis cito. Pas mulang ditulis sepuk. Wah, malah raba di mana. Pokoknya deposit gue wak. Bidi maun. Lalu gue bener hati, jadi sepura rohin bener hati. Tenang maun. Masih orang di kurungan ini akhirnya tenang mau. Karena dari wong disalah kan api kulo dijubuk tidak no. Api kulo kuat kan raka lombok. Misalnya api kulo miliatan terus gue nyaur lukin mau 10 poin kan. Dia tuh sekelas kesannya juga mulu jamba. Kesannya gak terasa. Bonpek mawon. Jadi buat ini sangat, ya itu ngendikan Imam Ghazali. Wong sholat itu diparingi sholat duha, sholat subuh itu gak di subuh. Saya ini Imam Ghazali yang nyontok itu ekstrim. Ada wong kafir tengek mulai cilik kafir. Nanti umur 20 tahun, kafir. Nanti umur 20 tahun kafir, untuk is kafir ya ratau sholat, ratau zakat. Terus dia ini tobat jadi Islam. Lho iku wong sak dunia mulai nabi, nganti wong sholat senengnya raka rumah. Maksud saya ini ada cah kafir, belum sholat subuh. Ana wong kafir tobat gelem salat. Wa anta ruzik ta salat min khina sibaka. Lu kowe iki dirisikne salat subuh mulai cilik, mulai akal balik kita ora musala wis salat subuh. Nganti tua umur suwi. Gara-gara dosa pisan gue eling-eling terus kowe ora ngeling-eling hidayate pangeran sing kowe salat subuh, zuhur, asar, mat. Lu soal eling dosa wajib eling dosa, tapi juga harus fair. Jika dosa kasus yang maujud, kowe kudu yo eling hidayat yo kasus yang maujud. Untuk hadiah yang mau kan gak fair, masa aku ngiling-ngiling salah itu misalnya Ruhin jadi burukku terus dia mutung no judi laku apa-apa tapi ya tetap tak gaji, tak keimangan, ya kadang-kadang tak sentak
poin baik saya kan jauh lebih banyak. Kan tidak fair nak Ruhin mau ngeleng-eleng nyentakku kok. Nanti ini ngeleng-eleng nyentakku tak kan berarti ngeleng-eleng sisi negatif. Lha iku sing mari tambah laknat. Paham ya? Iku sing mari tambah napa? Lha iku termasuk talbisu setan. Mboten niku mboten kuyo. Nah saiki wali-wali nang cepet-cepetan para pangeran sampeyan. Iku ngawur iku setan. Ane kula nyuwun Bapak di sinten mesti nate salah. Ya kita istighfar. Tapi reputasi Tuhan membimbing kamu gelem salat subuh, zuhur, asar, akhirnya sampai gelem ngaji. Iku eling-eling pisan iku anugerah sangka. Nak dosa iku sesuatu sing maujud, iki ya maujud. Kenek apa maujud iki kok eling-eling, sing maujud iki ra mbok eling. Kan dak fair, jenenge mboten apa? Lah soal salah yang mau, salah tayan mau. Pamai ya amal miskola zerrotin khairu yaroh, wamai ya amal miskola zerrotin syarolah. Samanya ada saketannya Dewi. Paham ya? Tapi juga kayak konco kulo, kulo di konco sakantor kurang ngajar. Ini anak kiai nak kerja amburadul. Ya suka, duit miliatan. Kata-kata kulo, kulo anak kiai kerja kurang ngajar. Kan saya tadi sudah bilang sama Tuhan, wah ingkana khobisan fotohir. Jadi saya kalau belum kerja, itu juga apa-apa. Sudah bilang sama Tuhan, nanti kalau rezeki saya khobisan, enggak suci-sucikan Tuhan. Dan tidaknya tenang yang kerjanya ngawur. Jadi alasannya sudah bilang sama Tuhan, kalau kotor, bersihkan. Jadi tidaknya yakin harus ini bersih. Jadi. Orang ini orang sudah dongo, sudah bilang. Jadi. Tapi segembura masih punya ya. Alasannya gue alasan ngawurin kok. Gitu. Jadi Tuhan jam itu gue persiapan ngawurnya nanti. Kan sudah bilang sama Tuhan, wah ingkana khobisan, atau ya. Lek ora ngajar, yen anak kiai kali nakal repot. Nakal ana dalile, Pak. Yo kuwi tugas tenan, Dek. Nomor 2 nekne babal kedua ora do tulen alasane sudah bilang sama Tuhan. Ora omni sudah dulu, mau sudah nopo? Tapi sudah bilang Pak saya kalau saya ingkar kebisan. Jadi sorenya sudah suci, Pak. Sudah disucikan. Mergo alasane sudah bilang, sudah kok. Aduh, Pak. Disalahkan aja orang kenal, dungo itu ada tenan sih. Dungo itu ada apa? Alasannya masuk akal nih. Saya dulu tuh miskin Bapak, sering duka, rezeki saya banyak. Berarti kolilan pakas siru kan sudah. Ya saya yakin yang hobisan juga foto biru. Cangkem. Tapi itu bagus, orang-orang GR gitu itu bagus. Tidak apa lah, itu enak mau pangeran itu enggak. Jadi itu tapi jangan nabi. Jadi kalau suwon ya, kalau baca di beberapa kitab, uang hubungannya dengan pangeran itu ngiling-ngiling hidayah. Kalau nanti pidato di depan para kiai-kiai alim, wonten tiang mati, terkenal tiang nakal. Jadi kalau pidato, Ibnu Abbas itu soleh-soleh sahabat, alim-alimnya sahabat Ibnu Abbas. Alim-alimnya sahabat Sayyidina Umar Abu Bakar. Kabeh sahabat, itu alim-alim. Yo jarang duduk so gede, terutama sahabat-sahabat yang spesial itu gak tahu duduk so gede. Iku wae ketika ayat Quran turun kul lil ladzina kafaru iyan tahu yukfar lahum ma qad salah. Kul ucapno sira Muhammad lil ladzina kafaru maring ngomong sing kafir. Mat umumno ning wong kafir-kafirku iyan tahu yukfar lahum ma qad salah. Sekali mereka mendo sangka kafire yukfar lahum ma qad salah pasti kesalahan yang sudah lewat-lewat dihapus. Kabeh sahabat sujud syukur. Wa in kana arja ayatin fil Quran hadhil ayat. Ayat paling iso diharapkan itu adalah hadil ayat. Ya wong kafir tengek wae kafir puluhan tahun gara-gara iman. Yughfar lahum ma qad salah. Salahe kabeh di apa meneh iki pomule cilik ndek rezeki iman. Jadi kita kudu duwe rojak. Paham ya? Jadi kula kula kepengin nah, pokoke jenengan rojake sing njenengan ditegir murid kula. Ah sampean di murid guru sing nangis ya monggo. Ya ana tanah sing nangis. Ya tapi kan kalau sebagai guru mon fair ya dalilnya jelas kitabnya nopo. Nana guru yang sama ditunjuk kita tapi wakeh ini bukti terus bak salah nak istighfar menangis ini ini. Jembo nang ono tapi kemungkinan tu kecil gulek nopo kitab. Kalau jamin itu kecil. Memang ada ayat-ayat yang berguna tapi maksudnya nangis tidak gitu. Misalnya koru si jadau buat dia itu tidak gitu. Maksudnya ada nangis menyangkut orang di sepurau buatnya. Ya Allah hak jenengan terlalu besar. Jenengan sebagai Tuhan terlalu besar sehingga istighfar saya, tasbih saya, takbir saya itu masih tidak sebanding dengan hak-hak jenengan. Makanya teman-teman ayatnya kan idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wabukiya. Jadi karena ayatur rahman itu begitu banyak, kebesaran Tuhan begitu hebat. Tapi kita ini tidak sampai ke situ. Karena
muji kita itu ora iso jeduk. Mulane muji sing ora iso jeduk ning kebesaran Tuhan itu kita akali lewat redaksi sing diwarakno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajika wa azimi sultani. Pokoknya jenengan dapat hak dipuji sesuai keagungan wajah jenengan. Wa azimi sultani. Terus kanjeng Nabi ngeredaksikno la nuksi sana an alika anta kama asteta ala nafsik. Kita ora iso ngitung muji teng jenengan. Wis pokoke kepikiran kula kepengin kama asteta ala nafsik koyo jenengan muji teng ate jenengan piyam. Sebab itu semua redaksi hamdun itu jedukno. Berhubung hakikate reso jeduk to dhuwur niru redaksine kanjeng Nabi Allahumma lakal hamdu kama yang bawi li jalali wajhika wa azimi sultanik la uhsi sana'an alika anta kama asneta ala nasik. Jadi sama, paham ya? Orang kok nangisi masalah nasib yang di sepura tau, anak itu sampai rawusa. Pokoknya yang harus istighfar mantep di sepura, mergo Allah yang jan. Semakin ke mantep di sepura, berarti gue susun dan janji ini. Tapi orang krono gaplo gue, dan krono yakin Allah mesti nepatin Allah. Paham ya? Mulane tengene ya niku Nabi Dawud dijawi pangeran. Ya Dawud habibni ila khalqi. Aku iku senengno ning gone makhlukku. Terus Nabi Dawud tanya, "Wa kaifa uhabbibuka ilaihi?" Bagaimana Tuhan saya cara mencintakan engkau kepada mereka? Jarene kanjeng ngendikane Allah teng Nabi Dawud niki diriwatno Ihya. Zakirhum bi alai wa jamila ihsani. Kaulaku mu elingno sisi bagus saja. Pokoknya aja elingno bangsa musibah, bangsa neraka, bangsa sing enak-enak iku aja elingno. Kowe nak nyipati aku sing indah-indah. Terus misdaku dalika qaulu ta'ala fasquru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wong kon eling rahmat-rahmate Allah. Ben kowe dadi wong bet. Misale kula dadi kiai utawa dadi wong alim, masalah kula nggih kathah. Tapi ora oleh dieling-eling. Wis pokoke kon eling nek mate. Ben misale kula kancanan rugen, alhamdulillah dikanca ngaji, kanca parek pengira. Ojo kok ngeleng-eleng setan nih. Untungnya apa kan jalan Ruben? Oh, malah setan gitu nang. Terus, tak prospek malah setan gitu. Ngeleng-eleng itu malah apa? Kalau kayak dibujo juga. Mas-mas, jaluk duit ngeleng-ngeleng nuntut terus. Ya, kayak gue disuka. Bujo gue jaluk ya kobe aku. Misal jaluk tonggo malah kaya rupun. Pokoknya jelok titi apa? Positif. Iku sing kula sering takon kulo, kepen roh ngamuke kulo. Mergi kula nu teorine nggih ngoten. Paham nggih. Dadi wis lihat sisi positif. Nah Imam Syafi'i malah oleh marahi luwe elek meneh. Kabeh wong alim mesti cangkem elek, tapi cangkem elek wong alim tegarani ngendikan ya. Dadi yo kacau. Dadi yo kacau. Termasuk juru kalami Syafi'i nggih mutiara dewi Imam Syafi'i sing diriwayatno Imam Nawawi ning Mas Dur kula cek eling. Wa min juru kalami Syafi'i dari Imam Nawawi. Imam Syafi'i dawuh paling tak eling sito. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong kok seringe kak ngekeki dhewe padha karo ngikat kuwe mergo al insan abdul ihsan. Wong pengapesane mbek wong sing api. Wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong kok ngeleki kuwe padha karo bebasno kuwe. Salike ning desa, di mobil duitmu akeh. Ana wong sinis dhewe kuwe, kowe enak ora ngara utang kuwe. Gak bakal wong gedeng kuwe kok utang. Gila mobil orang arah, utang orang arah. Damai, bebas. Jadi kemana, nak ada yang apa, ya tombo apa, orang biaya baik apa. Nak elek, ya tombo apa, mari orang utang. Bang. Ya akhirnya dunia apa kabe, akhirnya disini dunia terus apa. Lu nggak katus misalnya rukin. Santri gua marah. Kan mungkin dia raiso salam template bagi aku, tapi kan gak ada kisah. Mau merugikan salam tanpa aku kita bergede. Hai, aku jatuh anak yang ngawur ya. Aku jatuh anak yang tidak mau kue. Aku anak yang raso sekolah rasa aku gara-gara salam tanpa kue. Malah bukti isap. Mulanya nak jadi kiai tenang. Kena waras tenang tenang pengiran. Jadi kiai udah me. Nak di salam tanpa uang syukur rezeki. Nak sing ora ya alhamdulillah ora marahi. Kulon ora iso mempertanggungjawabkan salam tanpa kue. Jadi duit kau. Maksudnya jatah belanja anaknya kan bisa saja. Jatah bayar list. Mungkin kau itu jadi enak kan? Jadi kena di tonggo. Misalnya di tonggo medit juga enak. Kapan-kapan kena medit pantas megongku medit dabeku. Waman asa ilaika fakot atlakoka.
Wa mante sapane wong asa ngeleki sapa man kae ing sira pakot atlak apa monggo teman-teman ngeculno sapa man kae ing sira bebas nopo. Intinya sebenarnya dunia itu baik-baik. Paham tak warai trik-trik jadi orang baik bahagia, paham ge. Wae kula dadi ulama ya dadi be pangeran wae kula nganti mati kepengin wong saleh iku bahagia. Wong saleh sak iki duwe ra duwe selingkuh ra oleh maksiat ra oleh macam-macam. Iku ora bahagia ta. Sampai kita jadi orang soleh mesum jadi orang tahu tapi mungkin jadi orang nakal lebih enak yuk. Wah soleh kok mesum, soleh kok apa? Kira tahu sih, tapi mending lebih enak jadi orang nakal boleh. Oh cangkem, soleh swasta yuk. Tapi soleh rano ilmu nih, soleh rano apa? Buktikan bahwa anda lebih bahagia ketimbang ngomong sing mboten apa? Nanti kata sekolah ini kiai rapati ditamu, rapati kakek di salam template pulau sukun kok bisa pesi? Dia syukur mawon bisa pesi. Di nawa sing salam template tak syukuri rezeki ini pengiran menhaisu lah tak sih. Tak anggap latihan iman ya nawa ngalim untuk rezeki menhaisu. Latihan iman yuk ibadah. Nah untuk salam template anggap aja minimal nohi. Dia nak tahu pengiran dia hak perilaku wape kabeh saya dan tentu. Wargo, mereka orang tahu janggal nanti tindak lambai Allah Subhanahu. Tapi nak kue kan gagal terus. Duha terus belum larat. Seperti itu Gusti. Wes duha kok rezeki. Wes duha itu susun ben apa? Paham ya di pulau suwun. Iku dawuh Imam Ghazali. Umpama aku ditakoki jari Imam Ghazali. Rojak dengan kaum itu baik mana? Jari Imam Ghazali. Saya jawab secara jelas. Apik rojak. Umumnya ulama jawabnya kan. Rojak bil kau kudu seimbang. Itu ibarat dua ya sayap-sayap sabah mumpah kono cek sayap ya orang. Mau enak cara aku tetap di cek nara borok. Rojak. Jadi kudu seimbang. Kau nak rojak tok mari dapet, kau tok mari frustasi. Sebab kono oleh mu ngomong, kau ibu rusamu ngumat dapem. Ngumat dapku pokoknya apa, akan apa? Rojak. Itu dawi Allah, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong sing iman tenan, seneng. Pangeran. Nah, ciri utama seneng niku, gue eleng-eleng api. Dan kalau sering ngomong tenan gue bujuk lo abe anak pun. Terus tadi aku nak mati rasa umum. Tetap repot. Nuruti uang repot. Saat era teko gitu. Ini apa ya? Aku jadi gus bawa uang kira teko keruwet. Harus ini aku mati gue baik-baik saja. Aku neng dunia di pengirani Allah ya. So mangan, so seneng. Kok neng akhirat ya podo pengirani ya Allah. Ya mesti baik-baik saja. Sifatnya Allah dikenal Al-Quran Arhamur Rahim ini tidak bakal rubah nih akhirat tetap Arhamur Rahim. Dan itu saya akan seyakin-yakinnya. Lewong desa wae iso ngaji Nabi tuh sinten sing isap ya Rasulullah Allah sendiri tuh gak nyuruh orang. Enggak Allah sendiri ya sudahlah bagus mulai. Arek tak kaya kan sinten dhe takoki maksude piye. Jadi selama ini dengan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja padahal saya tidak pernah memberi kontribusi sama Tuhan. Apalagi nanti ya akan baik-baik. Di kulo suwon nggih. Jenengan kulo yakin nggih salah kata. Niku pun masyhur men. Cuma akan lebih banyak lagi saat Anda berprasangka buruk sama Allah Subhanahu. Ya pokoknya lakukan saja prosedur-prosedur itu. Misalnya kan istighfar nggih, istighfar. Tak nabi, nabi nyebut 70 nggih. Nggih sing 70. Nak kurang akeh yen apa? Satu tambahi. Ya, tapi nak kulo mantep mau sing sisi nali kan tanya nyebut 70. Bar istighfar terus gue lah, kalau anak tengok kosong. Hitung pulau ya kosong. Hitung pulau gini apa? Bukan kita terusakan. Waharajal Hakim An Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Am Abdullah An Abi An Jatiro dan Kol. Ani kita yang Jaharo Julun. Jahat kau sobaro Julun wang lanang ilah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ana wong sowan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng sowan kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa rajul. Ben sampean ngerti nek tak omongno ana dalil wa dzunuba dosiale dosaku dosiale dosaku. Wah niku munadaman to mene dosiale dosaku kanjeng Nabi dosa kula cek kuwatah dosa kula cek kathah gak buang to kan. Faqala mongko ngucap sapa rajul hadzal qala ing ikhlas pengucapan maroteni kelan rong ambalan. Aw salah santo kelan kaping telu muni wa dzunuba abe kanjeng Nabi ketika dekne bengok-bengok nyesali dosane faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok iso sobat sambat wa dzunuba malah iku ora istighfar
Jadi lucu ya, kadang wong sok suci dosa ku akeh, aku dhewe wong cilik, wong elek, ngamal ku elek akeh. Yo malah ra istighfar, iku ra regate istighfar, kok goblok paham ya. Nek pancen kene nyesal dosa, yo muni atau kadang wong Jawa iku lucu. Jadi tahu itu aswan kejen dengan ngoten di tiang saya, tuan tiang elek begini tu, satu sepuluh kata. Iku ra istighfar blok, kerja tinggal iku ra kerja siapa? Iki foto bagi kejadian tuan Nabi menirikan, waduh nuba, waduh nuba. Ya Allah, ya Allah. Iya kan. Malah aneh tuan istighfar kerja tinggal itu sepuluh kata. Mudil. Iya, ura kerja tinggal apa? Pakola lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul ngucap sira ngene kok aja men wiridan iku ae dre. Allahumma maghfiratuka auza min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amal. Iki warane dinati. Terus niki mangke niki kan kula biasane kula sura kan mucal teng mriki tapi iki kula napa ndera nama nate kanca-kanca bapak terus kula wingi sura. Jarene kanca-kanca bapak Gus setahun pisane turu iki. Asih yuk tiap bulan. Tangan-tangan kok pendapat itu bener. Kalau ini tenggene Pasuruan umat-umat bapak. Ya kata sing pun mati, bapak pun pun kapuntut, kata pun tengah akhirat. Jadi ini dia pun pun do parek-parek sedanten. Jadi ini kalau mau kalau foto, ini kalau akan ngetik gede. Jadi mungkin sejarahnya ngaji bubar, jawab bareng-bareng. Allahumma maghfiratuka auza'un Allah. Karena kan Nabi sausai mari wiridan ini kan ngeten tok. Jadi saya usah cah, wow, uang wow muni, duso kulo gusti duso. Tapi kan tradisi Jawa kan gitu bagi, uang sowan kiai itu sowan guru kan senengane sambet tuh. Ternyata itu ada juga zaman Rasulullah banyak sahabat yang sambet duso. Ibu Nabi ra direspon. Ya karena biasa sambet tuh garda si istighfar pam, dia sambet tuh garda si nopo. Ibu Nabi diwarai, Allahumma maghfiratuka auza umin dunubi, warahmatuka arja inti min. Allahumma jawab makhiratuka utawi sepurane panjenengan. Sepurane jenengan gustiku awsa'ul weh jembar min dunubi dibanding dosa ingsun. Mpun toh gusti, sepurane jenengan iku weh jembar tinimbang dosa kula. Warahmatuka tirahmat panjenengan u arja luwe kearap-arap inti munggu ingsun min amali dibanding amal ingsun. Jadi timbang kue sombat-sombat wadunuba atau munin apa? Allahumma makhiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Pakolaha mongko ngucap sapa rajul ha ing hadil kalimat. Sumakola mongko nuli ngucap sapa mongko nuli dawuh sapa nabi, "Hud baleni sira." Pak Adam mongko baleni sapa rajul. Dadi pimpiro. Pisan. Terus nabi ngucap baleni Pak Adam, berarti pimpido. Sumakola hud baleni nek Pak Adam. Sumakola mongko nuli dawuh sapa nabi, "Kum ngadeka sira, faqat ghafarallahu lak." Wis disepura pangeran. Nah, surah kok dawuh. Kum, wes, nak menawa di sepura ora ana nomor iki. Nabi dawuh pakok itu teman-teman. Cara kula zaman latihan ngaji naku kok teman-teman ditakbir. Saiki wes tuwa ora tau ngomong ngono, Pak. Tapi jelas maknane tetep pakok itu teman. Tapi maknane menawa ora ana hadis ya. Wes sifat kuwi mungkin di sepura menawa di sepura ora hadis sing ana pakok go paro. Nambuk oleh ta'ala menolak ala tenan gimana rasidu nama kum pakot hofaro mongko teman-teman harus nyepura sopa Allah laka maring nama ada orang banyak salahnya terus matur Rasulullah muri wajunubah wajunubah terus kalian kaji Nabi kan ngelapat noniki tiga kali terus ngintikannya kaji Nabi kum pakot hofaro wawu nama terus kaya ngatek wisi sepura pengiran terus niki kula tafa'ul mugi badhe maca niki ping telu mugi-mugi kula jenengan napa disuwara napa. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.